kaki wasit Fauzi Rahmat akan meniupkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan babak pertama sudah dimulai. Saya Labib Sadat langsung dari Studio 3 Kebon Jeruk akan memandu jalannya pertandingan. Pada Sadi kita lihat. Kita lihat peluang dari muncul. Gagal kembali Momoy. Momoy terbuka. Tapi ada intercept yang sangat tepat, yang sangat jitu dari Sahir. Diambil oleh Oscar Fernandez yang memiliki shoot power sangat luar biasa. Kesempatan besar kali ini untuk unggul FC Malang. Untuk membuka keunggulan, akankah satu peluang melalui skema free kick, skema set piece ini bisa menjadi satu keuntungan buat anak-anak Malang ini. Oh, ternyata Sani Osuteran dan gol, gol, gol. Andreas Osuteran alias Momoy. Tanpa di luar dugaan ternyata menjadi salah satu gol pembuka dari unggul di laga pagi hari ini. Sangat presisi, sangat baik bagaimana menerima bola dari Isani Fajar ketika para pemain Moncong Bulo melihat sosok Oscar Fernandez. Almeida memiliki pattern berbeda dengan memainkan Hosuteran dengan dan Oscar Fernandez di waktu yang berbeda, tentu akan memberikan senyawa di setiap tim yang ada. Tapi kali ini ada sebuah serangan. Gagal, sebuah build up yang sangat luar biasa ketika Fahri Reza sudah berada di tiang 2 dan kosong. Tapi sayang sebuah distribusi bola yang masih. Satu long ball kali ini Oscar Fernandez. Oscar, oh, apa yang terjadi ketika gawang sudah kosong? Maulana Yusuf sudah meninggalkan gawangnya. Kita lihat dan tayangan ulang. Ini seharusnya 99,8% menjadi gol. Top score dari tim Unggul FC, 11 gol sudah dicetak oleh. Oh, hampir tadi Al-Bagir lakukan sebuah kesalahan ketika coba menutup ruang dari pemain Moncong Bulo. Namanya ternyata lebih harum kita kenal di kancah futsal. Tapi ada peluang kali ini dan sebuah gol akhirnya sukses diciptakan oleh Andres Dwi Persada. 2-0 unggul FC kembali menjauh dari kejaran Moncong Bulo. Mendapatkan umpan dari Andreas Hosuteran tadi ke tiang kedua. Sebuah finishing dari Andres Dwi Persada sangat-sangat klinis membuat unggul mendapatkan gol kedua mereka pada 2-0 unggul FC Malang. Kali ini Andres Osuteran kembali ada kesempatan. Andres Osuteran dan oh, sayang sekali Andres Dwi Persada gagal menyambut sebuah crossing yang sangat nyami nih. Panper berhasil diblok dan oh, Dandi Sukawijaya perkecil ketertinggalan menjadi 1-2 ketika menyerobot bola rebound tadi hasil blok dari Al-Bagir secara tidak sempurna tadi mematahkan usaha dari Ilham Putar Ramadian. Dandi Sukma yang berdiri di posisi yang bebas menyocor.